polisi menangkap 126 orang di tengah aksi bela Palestina di London, Inggris, Sabtu karena mencoba menyerang dan menghentikan aksi unjuk rasa tersebut. Aksi bela Palestina di London diserang oleh massa pro-Israel. Polisi berhasil menangkap 126 orang yang mencoba menyerang dan menghentikan aksi unjuk rasa tersebut. Kejadian ini terjadi pada Sabtu di Inggris. Aksi bela Palestina ini dilakukan oleh ratusan ribu pendukung Palestina yang berkumpul di London. Mereka mengecam agresi Israel terhadap Palestina dan menuntut agar agresi tersebut dihentikan. Namun, aksi tersebut mendapat serangan dari massa pro-Israel yang berusaha menghentikan unjuk rasa tersebut. Polisi yang berjaga di lokasi berhasil mengamankan 126 orang yang mencoba menyerang dan menghentikan aksi bela Palestina. Mereka ditangkap dan akan dihadapkan pada proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aksi bela Palestina ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak di seluruh dunia. Banyak negara dan tokoh internasional yang mengutuk agresi Israel terhadap Palestina dan mendukung aksi bela Palestina yang dilakukan oleh pendukung di London. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa isu Palestina masih menjadi perhatian global dan banyak orang yang peduli dengan nasib Palestina. Aksi bela Palestina di London menjadi salah satu bentuk solidaritas internasional terhadap Palestina dan penolakan terhadap agresi Israel. Semoga aksi bela Palestina ini dapat memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan agresi terhadap Palestina dan membawa kedamaian bagi rakyat Palestina yang sedang menderita.